Perkenalkan, nama saya Sydney Samba, bisa dipanggil Samba, dan rekan saya Yastaqim Khusnanjar. Kita dari Pongse Indonesia, sebuah brand atau clothing line yang berbasis di Yogyakarta. Yang membedakan clothing line ini dengan clothing line yang lain adalah karena kita sebagai clothing line, kita punya fokus terhadap isu lingkungan. Itu sebabnya kita mengklaim sebagai eco clothing line. Sebenarnya melatar belakangnya kemudian saya sebenarnya di sini ada dua founder. Pertama adalah saya dan Reza Khusnanjar. Tapi kemudian Reza Khusnanjar sekarang pindah ke Pekanbaru dan kemudian tugas Reza Khusnanjar didelegasikan ke adiknya yang adalah Yasta ini. Jadi sebenarnya pada mulanya saya dan Reza dua-duanya sama-sama udah punya usaha. Saya udah punya usaha di bidang eco laundry, Reza udah punya usaha di bidang konveksi. Sampai akhirnya kita bertemu di sebuah organisasi yang memang berbasis terhadap isu lingkungan. Disitulah kita muncul sebuah ide membuat sebuah bisnis. Sebenarnya bisnis ini sendiri awalnya hanyalah sebuah ide bisnis yang bersifat idealis, dimana kita hanya untuk iseng-iseng, tidak terlalu serius, tapi kita pengen menghasilkan sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Tapi berjalan dengan waktu, akhirnya bisnis ini nggak cuma sekedar jadi bisnis yang bermuatan idealisme, tapi juga menjadi bisnis yang profitable, dimana pada tahun 2014 kemarin kita akhirnya resmi mendirikan Pongse Indonesia dengan brand Pongse, di mana kita menghasilkan atau memproduksi dan menjual produk clothing line, produk baju, dan ke depan akan juga ditambah dengan produk-produk fashion lainnya yang jelas ramah lingkungan. Seperti itu. Kenapa Pongse disebut ramah lingkungan? Karena kami hanya menggunakan material atau bahan baku yang ramah lingkungan juga. Pertama, kami menggunakan organik katun serta katun bambu sebagai pengganti konvensional katun yang bisa digunakan oleh brand-brand lain yang ada di pasaran saat ini. Yang jelas jauh lebih ramah lingkungan karena berdampak negatif sangat sedikit terhadap lingkungan itu sendiri. Kedua, kami juga hanya berkomitmen menggunakan water-based shield screen atau sablon yang jelas lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan chemical atau minimal sekali dalam penggunaan chemical atau bahan kimia di dalamnya. Di samping itu kami juga menggunakan reusable wrapper sebagai pengganti kantung plastik yang biasa digunakan oleh kebanyakan brand lainnya untuk membungkus pakaian yang mereka jual. Tujuan kami sini adalah untuk meminimalisasi penggunaan plastik yang berdampak negatif bagi lingkungan. Terakhir, kami juga menggunakan kertas daur ulang yang diproduksi langsung oleh sebuah NGO di Jakarta yang mengempower atau memberdayakan anak-anak jalanan untuk memproduksi produk-produk berbahan dasar kertas daur ulang seperti itu. Tapi hal yang kemudian membuat Pongse spesial dibanding dengan brand-brand lain yang ada saat ini di pasaran, karena kami tidak hanya sekedar menjual produk, tapi lebih dari itu di mana Pongse juga mengadakan sebuah kegiatan yang kami sebut sebagai action, green action, di mana kami secara continuously atau secara terus-menerus mengadakan kegiatan yang kami beri tajuk 1T1Tree, di mana setiap pembelian satu produk, satu kaos edisi khusus, sama dengan menyumbangkan satu bibit pohon yang kemudian kami alokasikan untuk mengadakan sebuah proyek yang kami sebut sebagai Urban Reforestation Project yang bakal diadakan di banyak kota di Indonesia, tapi pertama kali akan diadakan di Yogyakarta. Rencananya adalah awal tahun ini, sekitar bulan Februari atau Maret, seperti itu. Bekerja sama dengan salah satu organisasi lingkungan, organisasi pemuda yang berbasis lingkungan bernama Hello Green Community di Yogyakarta, seperti itu. Dan masih banyak proyek-proyek lingkungan lain yang kami jalankan, sehingga di sini kami tidak hanya sekedar mencari profit, tapi juga kita berusaha untuk berkontribusi aktif dan positif terhadap lingkungan. Yang menjadi karakteristik dari Pongse sebagai sebuah brand adalah pertama, kami hanya menggunakan satu produk bahan baku yang ramah lingkungan. Itu jelas membedakan kami dibanding produk-produk sejenis yang ada saat ini di pasaran. Kedua, dari soal karakteristik style atau membedakan kita adalah pertama di desain. Kita desainnya sendiri udah beda. Kenapa? Karena kita hanya fokus untuk warna-warna hitam putih. Kenapa kita hanya menggunakan hitam putih? Pertama, karena emang kita pengen membuat kesan bahwa sebenarnya Ketika kita memikirkan hitam putih, maka asosiasinya adalah Pongse. Kita pengen membangun karakter tersebut. Kedua, karena hitam putih jelas lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena tidak menggunakan pewarna-pewarna yang cerah yang menurut penelitian lebih memberikan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Sampai saat ini yang telah kami produksi ada 15 artikel, itu berupa kaos semua, dan selain itu ada tumbler juga, dan kedepannya mungkin kami mencoba buat produksi aksesoris-aksesoris lainnya seperti dompet, gelang, yang tentu saja ramah lingkungan. Benar sekali, jadi sebenarnya karena emang Pongse itu sendiri bukanlah sebuah produk ya, atau brand yang sudah lama berdiri, jadi so far emang kita belum banyak memproduksi artikel, tapi ke depan kita akan terus menambah banyak variasi-variasi produk lainnya. Saat ini kita memang lebih fokus ke kaos, karena emang itu adalah spesialisasi kami, tapi ke depan kita tidak menutup kemungkinan untuk menambah produk-produk lain ya. Produk lainnya. Saat ini jangkauan pasar Pongse sendiri sudah cukup luas. Untuk Indonesia hampir seluruh provinsi kita sudah pernah menjangkau, terutama saat ini pasar utama kita berasal dari Jakarta, Bandung, serta Surabaya. Tapi ke depan ya kita harapkan bisa lebih besar ya. Nah tidak hanya itu, kita juga menjangkau pasar-pasar lain di luar Indonesia seperti saat ini UK dan Perancis melalui konsep kerjasama dengan warga Indonesia yang memang saat ini sedang berdomisili di kedua negara tersebut. Seperti kalau pesan dari saya sih untuk bagi kalian yang ingin menjalankan, membuka usaha atau menjadi entrepreneur sih, jangan terlalu banyak rencana, tapi kalian harus sesegera mungkin menjalankan aksi itu tersebut. Karena kalau kalian terlalu banyak rencana tanpa aksi itu tersebut, usaha dan rencana kalian gak bakalan jalan. Ya banget, kalau dari saya sendiri, buat teman-teman lain di sana yang sama-sama pengen terjun dalam bisnis, saran saya pertama adalah konsistensi, bagaimana kamu bisa menjaga energi, semangat kamu untuk berwirausaha. Kedua adalah kreativitas dan inovasi, seperti itu.